Assalamualaikum and hi semua. Okay, so kita sambung kita punya introduction. So this part saya nak tunjuk basically about the user interface for Revit. So kita klik dulu Revit software. So just double click open. Full screen. So is the new appearance. So bila kita open je Revit software, dia akan keluar macam ni. So is the two part is a project and family. Previously saya dah pernah explain is project for 3D floor plan semua, while the family is for the libraries information lah. Right, so kat sini ada a few sample structure project, sample kita project. So boleh guna template ni. So ini template yang dah ada dalam library. Sama juga yang dekat bawah ini adalah template yang ada dalam families dalam Revit software. So kita klik new. So kita biarkan none. So pilih project, klik okay. So this one kita kena decide kita nak pakai measurement apa. So untuk kita akan pakai matrix. So click matrix. Alright. Okay, so kita akan dapat macam ni. So apa yang kita tengok ni dia punya tab tool semua. So yang R ni adalah kita punya application menu. So ni adalah application menu. So kalau kita klik R ni, dia akan keluar new, open, save as, export lah yang ada dekat sini. Ini adalah application menu. Yang dekat atas ni adalah quick access toolbar. Okay, quick access toolbar ni dia punya function dia untuk kita, memudahkan kita lah. Kadang-kadang ada senda tool dengan tab yang ada dekat dalam Revit ni, kita kena tekan dia punya tab. So dia lambat lah kerja-kerja drafting kita. So quick access toolbar ni membantu untuk tab yang kita selalu guna. Right, so macam ni kita ada yang save. So macam kita buat draft, kita selalu nak klik save. Okay, so ini dia punya dimension, home semua. Okay, ini untuk quick access toolbar. Okay, yang dekat sini adalah ribbon. So ribbon ni ada banyak tab. So kita ada architecture tab, kita ada structure tab, ada system, insert, annotate, analyze, massive, calibrate, kita ada view, kita ada manage, and is, and last one is a modify. Ini item ni semua kita akan guna nanti bila kita masuk another video untuk start buat basically drafting, right, yang basic punya. So yang dekat sini, yang ini adalah info center kita. So info center lah. Okay, yang warna putih ini adalah kita punya drawing window. So ini drawing window kita. Right, so ada another one part dekat sini. Sebenarnya ada satu lagi, dia ada option bar. Right, so ini dia, ini adalah option bar kita. Then ini ada navigator. Navigator ni untuk kita nak, sama ada kita nak tukar lah 3D ke 2D atau zoom in zoom out lah. Right, so yang dekat bawah ni kita punya window, kita punya window control bar. Okay, yang ini dia adalah scale dia, dia ada details ni semua. Yang dekat sini adalah selection, kita punya selection status sebenarnya. Okay, yang bawah ni adalah status bar. Dia akan keluar status lah. Kadang-kadang kita drafting, dia ada keluar status. Macam ni, click select tab for alternates. Macam lah status kat sini. Yang ini adalah kita punya project browser. Ini kita punya properties. So properties ni untuk kita nak tentukan dia punya type of the material. Alright, okay, so saya nak explain a little bit about the ribbon tab. So yang ni ada architecture tab.
architecture ni mostly untuk kita buat drafting more to kepada architecture draft lah. That's why dia ada wall, door, window macam tu. Okay, untuk tab structure, more to structure part. Dia ada beam, column, wall, foundation, reinforcement macam tu. So, system ni pula more to MEP, mechanical, electrical, plumbing. This one, insert. Untuk kita nak insert another file dan kita nak import atau kita nak link kepada Revit kita, so kita akan pakai this tab. Annotate ni kita nak buat dimension, kita nak add tag semua macam tu. So kita nak categorize ke apa, kita kita akan klik tab annotate. So analyze. So analyze ni more tu macam kita nak add loading, something like that. Okay, massive and side ni kita nak add surrounding kita punya building, more to landscaping lah. Okay, collaborate ni macam kita work with other people. View ni kita nak view sama ada kita punya tu dalam segi 3D view, nak buat section ke apa, kita boleh kat kita boleh refer kepada view tab. Ni kita manage lah, kita nak manage kita punya project unit. So kat sini boleh tukar lah, kita pakai millimeter ke, okay, decimal kita berapa. Okay, nanti kita akan tengok satu persatu lah yang kita guna, yang kita akan guna. Okay, ini add is, lepas tu modify. Modify ni once kalau kita nak ada modification kita dalam kita punya drafting, sama ada kita nak buat offset ke, kita ada nak letak dimension. So kita akan pakai modify tab. Okay, itu untuk user interface. So kita akan sambut the next video untuk belajar basically about Revit structure. Okay, thank you.